Dan Mas Gibran untuk rakyat Indonesia, termasuk rakyat di sini di Pasar Minggu. Ya. Saya kira tepat sekali kita hadir di sini. Terima kasih Pak RT, tadi tiga kepala RT yang hadir. Terima kasih. Karena kita saksikan sebentar lagi tindakan atau aksi sosial simbolis. Saya mau sampaikan bahwa Prabowo dan Gibran secara masak-masak, secara matang, sudah menyiapkan suatu program, beberapa program sebetulnya, yang termasuk makanan gratis. Makanan gratis ini direncanakan sudah 17 tahun lalu. Dipikirkan tahun 2006, belum ada Gerindra, belum ada pemikiran untuk partai baru. Waktu itu Pak Prabowo bicara sama saya, dia sangat-sangat prihatin dengan kondisi bangsa kita waktu itu. Tahan Bapak, tahan. Ya. Ya ke sini Pak. Bapak, izin Bapak. Oh, tunggu ya. Nah. Tangannya boleh ya Pak ya. Bapak Ibu ya. Sambil kita menyambut Indonesia maju, anak bangsa semuanya menjadi anak bangsa yang bermartabat. Jangan lupa subscribe ya.